hormat hanya bagimu Bapa atas segala kebaikan. Kemurahan Tuhan yang begitu besar menghantar kami di pagi yang indah ini. Tuhan, di pagi ini sebelum kami melakukan segala aktivitas, Tuhan lebih dahulu menyapa kami melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari dan menuntun kami sehingga kami dapat berjalan dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi yang indah ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita mau dikuatkan melalui firman ini menjalani hari ini. Yaitu firman yang tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 22. Demikian dikatakan di dalam bahasa Batak. Alai anggo nasinaburhon tu parsihubiani ima nau peop hatai gabe pakong sohonona diaka na dihasianganon dohot hamoraon si pangasi ido mamisati hatai jala dang saut marperdue. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu khawatir dunia ini dan tipu daya kekayaan menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini dengan menggunakan perumpamaan, ajaran Tuhan Yesus dapat dengan mudah dipahami oleh orang banyak. Jadi itu merupakan suatu perumpamaan untuk cepat dimengerti, di mana digambarkan benih yang jatuh di tanah atau semak duri. Semak duri menggambarkan orang yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup, sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Lebih besar khawatirnya daripada keyakinannya. Sehingga dia dihempit oleh kekuatan atau daya tarik dunia ini. Jadi orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, memang firman itu pada awalnya bertumbuh, tetapi semakin lama terhempit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga tidak menghasilkan buah. Benih itu tumbuh tetapi tidak berapa lama mati karena terhempit oleh semak duri yang tumbuh lebih subur daripada firman tersebut. Jadi semak duri itu yang semakin bertumbuh menghempit
sehingga firman itu semakin menciut bagi orang yang tidak beriman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu telah ditabur di hati kita masing-masing. Pada awalnya firman itu bertumbuh, tetapi karena lebih hebat daya tarik dunia ini, yaitu digambarkan semak duri, sehingga kita memiliki kekhawatiran yang lebih besar, sehingga menyingkirkan firman itu dan tidak mau tahu apa yang dikatakan oleh firman itu. Tetapi semak duri itulah yang semakin subur di dalam kehidupan orang yang tidak percaya, sehingga keraguan itu lebih besar dan dia tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Jadi melalui firman hari ini, hati-hati buat kita semua, karena banyak semak duri yang hendak menghempit iman yang tumbuh di dalam hati kita, mengelilingi kita. Tetapi apabila firman itu kuat, bertumbuh dan berbuah, sekalipun semak duri itu mengelilingi kita, tetapi karena firman itu lebih bertumbuh dan berbuah, semak duri itu lama kelamaan akan layu bagi orang yang percaya. Bukalah hati dan pikiran kita meyakini akan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi orang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin.